Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sejen Birawa STSMMST, yang terhormat Bapak Basuki Ayanto STMM selaku pembimbing saya, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Budi Sumarno MT, yang terhormat Bapak Idar Karel Mendagi MM selaku pembimbing di sidang proposal pada pagi hari. Perkenalkan, nama saya Khalid Marto Bernoto, saya mahasiswa jurusan teknik industri yang ingin mempresentasikan sidang proposal saya yang berjudul perbaikan cacat cover body painting plastik dengan metode Indonesia QC Sepertul. Untuk latar belakang permasalahan ini, di era globalisasi sangat membutuhkan yang terkait produktivitas dan kualitas, dan salah satu indikator yang melatar belakangnya permasalahan yang saya ambil ini adalah kualitas produk, di mana PTHD yang saya singkat namanya ini melakukan kegiatan improvement agar perusahaan berkembang. Kemudian PTHD ini terdapat suatu part yang disebut cover body sebagai produknya, di mana cover body ini memiliki cacat atau reject terbesar di PT kami, yaitu sebesar 1,11%. Dan ini yang menjadi latar belakang saya dalam pengambilan proyek atau proposal ini, Pak, untuk menganalisa dan melakukan perbaikan terkait cover body cacat tersebut. Kemudian terkait rumusan masalah ini saya bagi menjadi 3, Pak. Yang pertama terkait jenis cacat terbesar, yang kedua yaitu penyebab cacat, dan yang ketiga yaitu cara mengatasi cacat tersebut. Selanjutnya untuk batasan masalah yang pertama yaitu dari area proses pengecatan painting plastik. Jadi ruang lingkup pengambilan data dan analisa setelah penyelesaian proyek itu, saya di area pengecatan painting plastik di PTHD, Pak. Kemudian yang kedua itu data-data yang diperoleh, yaitu data-data satu bulan terakhir, Pak, tepatnya di bulan September 2022. Dan yang ketiga itu terkait metode untuk pembahasan yang dilakukan menggunakan analisa QC seperti ini. Selanjutnya itu terkait tujuan penelitian ini saya bagi 3, Pak. Yang pertama mengetahui jenis cacat visual, jadi cacat-cacat apa saja yang akan ada di cover body painting plastik ini. Yang kedua yaitu menentukan faktor utama penyebab cacat visual. Jadi setelah dapat menemukan jenis cacat visual yang dominan yang terbesar itu, kita melakukan analisa terkait faktor penyebab cacat yang terjadi itu. Yang ketiga yaitu menganalisis secara perbaikannya. Jadi setelah kita mendapatkan faktor penyebabnya, kita melakukan analisa dan perbaikan untuk menyelesaikan masalah cover body cacat visual itu. Kemudian untuk metode pengambilan data, di sini saya membagi menjadi 3, yaitu yang pertama terkait observasi, di mana observasi ini yaitu pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu studi literatur, yaitu dengan proses membaca buku maupun media internet. Dan yang ketiga itu metode wawancara. Di sini metode wawancara saya langsung melalui pembimbing ataupun orang-orang yang terkait dalam melakukan analisa dan perbaikan dari kasus ini. Untuk landasan teori saya mengambil dari prodi di dalam 2013, mengatakan kualitas produk yaitu karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan permintaan yang diimplementasikan dan yang diimplikasikan. Kemudian untuk tujuan kualitas atau pengendalian kualitas itu menurut Kartika itu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan oleh contohnya dari saya PTHD itu sudah ada standar seperti apa yang kan dinyatakan oke, dan standar apa yang dinyatakan rigid.
Kemudian untuk faktor-faktor selanjutnya itu terkait faktor-faktor pengendalian kualitas. Yang pertama itu kemampuan proses, di mana kemampuan proses itu kesanggupan suatu perusahaan dalam mencapai proses, baik itu kuantiti ataupun terkait kualitas. Yang kedua itu spesifikasi yang berlaku. Nah, di sini bisa dibagi spesifikasi spesifikasi apa yang berlaku sesuai yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga itu tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Nah, ini salah satu contohnya terkait limit sampel. Jadi sampel paling rendah mana yang dapat berlaku untuk suatu produk tersebut. Yang keempat itu biaya kualitas. Ini terkait biaya pengolahan atau dari awal raw material hingga jadinya proses finished product tersebut. Yang kelima itu bahan yang merupakan produk awalan yang akan dijadikan produk finish good. Yang kelima dan mekanisme itu terdiri dari mesin atau equipment yang dipersiapkan untuk melakukan suatu proses produk. Yang kedua yaitu metode informasi modern, itu bisa berupa web atau apapun yang bisa digunakan untuk menjangkau atau melihat kualitas tertentu. Selanjutnya yaitu teknologi pengecatan. Di sini teknologi pengecatan merupakan proses pengecatan yang dengan produk berbahan plastik dengan metode spray atomisasi. Jadi cat yang di sini kita runtutkan agar menjadi diatomisasi, Pak. Jadi kalau di fotomikro itu dia lebih ke bentuknya kecil-kecil, Pak. Sehingga bisa rata hasil permukaannya saat proses cat tersebut, Pak. Kemudian proses pengecatan ini saya ambil dari PT dari tempat saya kerja sendiri, Pak. Yang pertama itu dari proses loading, di mana proses menaikkan cat yang akan di loading di proses ke proses berikutnya. Yang kedua yaitu proses treatment. Treatment ini proses pembersihan, Pak, menggunakan sabun. Menggunakan sabun agar si raw materialnya itu sebelum di proses painting benar-benar bersih permukaannya, Pak. Seperti itu. Yang ketiga yaitu dry oven. Dry oven itu dia proses untuk mengeringkan yang dari treatment tadi dibersihkan. Akhirnya kemudian selanjutnya di proses pengeringan, Pak, agar tidak ada air atau apapun yang menempel pada permukaan tersebut. Yang keempat itu proses prewood. Jadi proses atomisasi tadi untuk melakukan pemberian warna, pemberian warna terhadap cover body dari raw material tersebut. Yang kemudian setelah di proses prewood, di proses pengecekan, kemudian kita lakukan proses back oven. Back oven ini proses untuk melakukan pengeringan dari hasil proses spray atau cat tersebut, Pak. Dan kemudian yang terakhir proses unloading atau penurunan part yang akan selanjutnya dilakukan proses inspeksi dan dikirim ke next proses atau ke bagian berikutnya. Berikut ke jenis-jenis defect, Pak, yang ada di tempat ini. Yang pertama yaitu kotor atau bintik yang berupa kontulan di area permukaan part di ada di luar. Yang kedua yaitu shading, itu di mana defeknya ini terjadi karena kelebihan material yang terbentuk lancip, Pak, sudut. Tapi kalau bintik kotor itu dia tuh relatifnya datar bulatnya itu, kalau yang misteri ini dia lancip, Pak. Jadi yang kemudian ada orange peel. Orange peel ini seperti kulit jeruk. Jadi ada beberapa permukaan yang tidak tersuplai dengan rata sehingga membentuk permukaan yang seperti kulit jeruk. Yang kemudian yaitu selanjutnya itu popping, yaitu defect yang berbentuk seperti kawah yang ada lubang tengahnya, Pak. Dan ke selanjutnya itu lifting atau meler, terus spray yang terlalu berlebihan, dan yang terakhir yaitu flat color, itu warna yang tidak rata atau bisa dibilang tipis atau unmatched terkait visual warnanya. Selanjutnya itu metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini saya bagi dari proses penelitian, studi lapangan, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, analisa hasil, dan kesimpulan. Yang pertama dari proses penelitian dari cacat visual cover body ini kan menggunakan studi lapangan, studi pustaka, pengumpulan data hingga pengolahan data.
di mana studi lapangan itu saya terjun secara langsung ke lapangan atau ke proses produksi secara langsung di plant saya, yaitu tepatnya di proses bending plastik, untuk melihat secara langsung bagaimana prosesnya. Saya juga mewawancari untuk manpower atau operator-operatornya, kenapa kok bisa terjadi visual seperti ini. Kemudian dari studi kakak, yaitu saya mengambil data yang dibutuhkan dari literatur atau buku dan jurnal-jurnal dari penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya ya, terkait pengumpulan data, di sini saya mengambil data primer dan data sekunder, Pak. Yang pertama data primer di sini saya mengambil dua data, yaitu dari data rejection dalam waktu kurun 1 bulan terakhir. Yang kedua yaitu dari data jenis-jenis cacat visual, Pak. Jadi jenis-jenis cacat visual apa yang terjadi selama 1 bulan itu dan dominan apa yang terjadi dalam 1 bulan itu. Yang kedua yaitu dari data sekunder, itu berupa standar operasional prosedur, di mana di sini akan diperankan terkait proses yang dilakukan operator dalam proses pengecatan. Dan yang kedua yaitu chassis injection, di mana chassis ini yang berisi hasil dalam satu lembaran yang berisi kuantiti dan jenis reject tersebut. Kemudian dari selanjutnya itu pengolahan data, di mana data ini saya kumpulkan untuk mencari penyebab terjadinya cacat visual bending dari faktor 5M per 1E, Pak. Ya, dan penyebab ini yang pertama bisa saya contohkan terkait man, yaitu konsistensi manpower, dan terkait material, yaitu terkait viskositas atau kekentalan cacat tersebut. Untuk terkait metode yaitu pola proses spray-nya, alur spray, dan yang terakhir yaitu gerak mesin. Jadi itu bisa terkait dari jangkauan si robot itu apakah bisa menjangkau semua area di cover body itu atau tidak dalam proses pengecatannya. Dan untuk rencana perbaikan visual, kami ini melakukan verifikasi dari setiap potensi-potensi itu, dari mesin, material, manpower, atau hingga environment. Kami melakukan analisa dengan mengumpulkan data-data itu, Pak. Dengan metode pelaksanaannya, kami menyiapkan peralatan dan bahan yang kita gunakan ke depannya terkait analisa dan perbaikan cover body cacat visual ini, Pak. Selanjutnya untuk analisa hasil, analisa ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari percobaan-percobaan yang terkait terjadinya cacat visual cover body itu dari segi 4M plus 1E tersebut, Pak, sehingga bisa ditemukan cara perbaikan yang efektif untuk mengatasi dominan cacat visual yang cacat yang terjadi di cover body itu, Pak. Jadi untuk kesimpulannya, pengambilan data yang dicakup dari segi material, manpower, metode, dan mesin ini dapat menunjukkan faktor yang mempengaruhi terjadinya cacat dari cover body tersebut dan dapat menganalisa dan mengatasi cacat produk tersebut, Pak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali, saudara Kolit, Mas.